tantangan dia di masa depan kan beda ya sama kita ya. Kita dulu tantangannya lebih menghafal dan lainnya. Tapi ternyata begitu saya sudah hidup di dunia profesional, ternyata kemampuan untuk berbicara di atas, di depan umum, kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk berbahasa Inggris atau bahasa yang lain, itu ternyata gak kalah penting dengan kemampuan berhitung dan yang lainnya lah. Dan ternyata sekolah ini cocok sekali buat mereka, karena berapa bulan sekali mereka harus manggung, itu udah pasti tuh. Jadi saya sering banget tuh jam 8 pagi udah di depan sekolah dia untuk nonton mereka pentas. Mereka tuh setahun bisa pentas lebih dari 3 kali presentasi. Dari kecil udah diajarin tuh bikin presentasi, PowerPoint dan segala lainnya. Dan kemampuan mereka ngomong dan bikin sesuatu, maksudnya kayak anak saya Zidan aja, dia udah tahu gimana mau kita bikin bisnis ini. Oh, bikin bisnis ini gaya banget. Dulu saya masih gimana kita main layangan, gimana kalau kita nanti jam 8 nonton MacGyver. Itu gak mana mungkin, saya gak pernah kepikiran untuk berbisnis dari kecil. Tapi mereka udah tahu gitu, oh gue mau ini, gue mau itu. Karena mereka ngomong, gue pengen jadi YouTuber, karena jadi YouTuber tuh gini-gini ya. Mereka udah tahu gitu, mereka pengen bikin konten video apa. Jadi menurut saya zaman sekarang anak-anak ya, tidak ya, tantangannya.